Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Al-lughah al-arabiyyah lis-saff ats-tsalith tahta al-mawdu' al-waqtu kaz-zahab ma'a mu'allim Muhammad Halim Shah. Hayya nabda. في آخر الدراسة يحصل الطلاب أن يتدربوا على محاكاة قراءة المقاطع المسموعة وترديدها. يكونوا الكلمات من المقاطع الساكنة أو المشددة. Berlatih untuk membaca potongan kalimah dan mengulangnya. Membentuk kalimah daripada potongan berbaris sukun dan juga sabdu. Fi hadzal yawm sanata'allam 'anil mawdu' baiti jannati. Murid-murid boleh merujuk buku teks bahasa Arab tahun 3 muka surat 89 safhah 89. Astami'u thumma aqra'u. Dengar kemudian sebut bersama-sama. Kalimah yang pertama, azmun. 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 Azmun bermakna tulang. Jika diperhatikan, lihat kalimah zo berbaris sukun ataupun berbaris mati. Azmun. Seterusnya kita lihat kalimah yang kedua. Nazzaratun. 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 Nazaratun. 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 Nazaratun bermakna cermin mata. Boleh perhatikan huruf yang ustaz tandakan dengan warna merah. Lihat perkataan za berbaris sabdu. Ada simbol nombor 3 terbalik. Kecil ni, itu nama dia sabdu. Jadi sebutannya menjadi za tu menjadi dua, seperti kita baca dua kali nazza. Bila ditulis hanya satu za, tetapi ada tambahan simbol sabdu, menjadikan kita membacanya dengan bunyi nazzaratun. Nazzaratun. Baiklah, mari kita sama-sama berlatih bagaimana kita nak membaca za berbaris sukun dan juga za berbaris sabdu. Kita mulakan dari kalimah yang pertama, kamu dengar dan kamu ulang semula di rumah. Tazharu. Tazharu. Mazlumun. Mazlumun. Munazzamun. Munazzamun. Mu'azzamun. Mu'azzamun. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.